Bupati Labuan Batu Haji Andi Suhaimi Dalimunte STMT melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Huda, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Minggu 24 Januari 2021. Pada kesempatan tersebut, Bupati mengajak seluruh umat muslim untuk selalu memakmurkan masjid dan menjadikan masjid tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya banyak tokoh-tokoh di lingkungan bangunan dan masjid ini sholat, terus dimakmurkan dan menjadikan tempat yang mana kita bisa berdiskusi, yang mana kita bisa memajukan umat lagi ke depan. Masjid hari ini bukan lagi tempat yang harus disakralkan. Api masjid ini bisa kita membuat suatu ibadah dengan hal yang lain. Saya yakin dan masjid selain tempat beribadah, umat kita menjadikanlah masjid ini tempat kita diskusi, tempat kita berumur, tempat kita memberikan hal-hal terbaik buat generasi umat. Di samping itu, salah seorang tokoh masyarakat Haji Johan SPDMM sangat mengapresiasi program subuh keliling gagasan Bupati Labuan Batu. Menurutnya, ini adalah kali pertama dalam sejarah di Labuan Batu sepanjang sepengetahuan beliau belum pernah dilakukan oleh Bupati sebelumnya. Ustadz Randy Pitrayana LC dalam tausiahnya menyampaikan Allah dan para malaikat akan selalu bersalawat dan mendoakan umat yang memakmurkan dan selalu bertasbih di dalam masjid. Turut mendampingi Bupati, para Ustadz, pengurus DMI, Camat Rantau Utara, dan para Kepala OPD, Pemkab Labuan Batu, disaksikan ratusan jemaah sholat subuh.